kembali bersama kami di Ruang Tamu. Oke, Mbak Mesne, tadi kan kita sudah membahas perjalanan pertama ya. Mas Mesne mulai dari menjadi seorang penulis hingga akhirnya bisa tergabung dalam sebuah film Balukarna. Lalu yang saya ingin tanyakan, di dalam dunia perfilman ini saat ini atau sebelumnya, pandangannya Mas Mesne itu bagaimana? Pandangan apanya? Entah itu pengalaman atau akhirnya dalam sebuah proses kreatif membuat film tercipta pengalaman atau tercipta pandangan baru atau benturan yang lain. Film ini menarik loh. Ada industri, lalu ada ini. Saya lebih tetapi di tahun ini nge-mix. Jadi industri dan apa namanya, dan idealis itu dia nge-mix. Contohnya Wiro Sableng. Iya, Wiro Sableng. Wiro Sableng. Terus Possessive. Terus Night Bus. Itu film-film yang memang Marlina apalagi. Itu film-film yang apa, industri rasa indie. Di situ ya. Jadi ada idealismenya yang ada idealismenya yang tertanam. betul-betul dimunculkan ke masyarakat. Masyarakat menyukai itu. Nah, pandangan saya kenapa nggak dari dulu? Lalu kita beralih ke TV. Sekarang ada bioskop. Ini menjadi terpisah. Bioskop ini filmnya itu menjadi kelas atas dan menengah. Sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia kan di bawah. Seharusnya film ini di TV, sehingga intelektualitas masyarakat yang di bawah itu menjadi naik. Jadi merasakan ya, film itu menjadi merasakan di lalu nutrisi-nutrisi intelektual itu ada di TV. Tapi kan sekarang kalau kita melihat TV tahu sendiri kan. Iya benar. Iya kan? Jadi suguhannya kurang aneh, bergizi, gitu. Aneh. Ya? Saya yakin anaknya pemilik TV itu nggak nonton TV. Gitu ya. Tapi pemilik bioskop, pemilik film di bioskop, anaknya pasti nonton bioskop. Oh, intinya iya, begitu. Pasti. Mereka tahu bahwa saya punya antivirus ya. Tapi mereka menyebarkan virusnya. Oh gitu ya. Kalau TV seperti itu, pandangan saya. Lalu proses kreatif ini kadang-kadang kawan-kawan kawan-kawan seniman itu masih banyak yang memiliki kebenaran. Seakan-akan dia memiliki kebenaran terhadap sesuatu. Misalkan seperti ini. Kadang-kadang ketika kita menonton teater atau menonton film, itu kita kan tidak mau diceramahi. Sebetulnya kita tidak mau diceramahi, tetapi di film atau di apapun khususnya indie itu mereka suka memaksakan itu, suka memaksakan kebenaran yang dimiliki penulis atau dimiliki sutradara atau dimiliki produser seperti itu. Nah, saya menjadi ingat pada waktu itu Pak Slamet Raharjo bilang ketika ada seseorang yang memiliki kebenaran lalu dia diposting, maksudnya ditempelkan di dalam film atau teater, Pak Slamet bilang, kamu siapa? Oh, gitu. Pak Slamet bilang, kamu siapa? Tokoh ini tuh siapa? Kalau tokoh ini kecil, dia bukan tidak berhak ya. Gini, orang kecil itu ngomong benar juga pasti salah, Mbak. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Gitu. Kecuali kalau orang besar kentut aja jadi berpengaruh. Wah, dia kentut, dia kentut. Seperti itu. Gitu, nah ya? Berarti di film ini harus produser, sutradara, dan penulis mungkin ya ke depannya ini ingatan apa ya, mengingati diri sendiri juga bahwa produser, penulis, dan sutradara itu mesti mencampur adukan, jadi di blend dengan matang agar masyarakat tidak diceramahi, kebenaran itu memiliki persepsinya masing-masing. Jadi harus ada semacam kolaborasi ide gitu ya. Jadi pasti menyamakan persepsi, persetujuan betul yang ingin disampaikan dalam sebuah film.
persetujuan antara kreator dan pikiran. Pikiran apa namanya? Penonton. Oh iya. Itu kan susah. Iya benar. Istilahnya menyederhanakan iya. ke para penonton gitu ya. Dan kata Pak Slamet itu jangan pernah bukan Pak Slamet apa Pak Mbi Cenur ya bilang. Jangan pernah menganggap bahwa penonton itu bodoh. Movie itu sudah seperti itu, bioskop sudah seperti itu, tetapi TV itu masih menganggap kita itu bodoh. Jadi banyak perintah atau yang kayak dogma yang lebih pekat gitu ya. Betul, seperti itu. Nah, untuk tantangannya sendiri nih Mas Mei, merasakannya bagaimana? Entah itu pengalaman yang menyebalkan atau kesulitan-kesulitan saat proses kreatif membuat film? Selama kita mencintai, tantangan itu bukan tantangan, itu lebih ke apa ya namanya ya, teman. Sebetulnya nggak ada yang, ya nggak ada yang, bukan, sebetulnya tidak harus menjadi kesulitan. Tantangan itu tidak harus menjadi kesulitan sebetulnya. Kalau kita mencintai, kalau kita masih merasa tantangan itu sulit, berarti kita tidak benar-benar mencintai. Jadi semacam harus memang ada tahap-tahap yang harus dilalui. Betul. Kesadaran kita masing-masing. Betul. Gitu ya. Dan itu menyenangkan. Bagaimana kita dari indie ingin nembus industri? Oh itu memang sangat sulit sekali, tapi itu menyenangkan prosesnya. Lalu apa yang benar-benar sangat membuat Mas Mi ini tetap bertahan di dunia film indie misalkan? Apa ya, kebebasan mungkin? Kebebasan. Karena gini, Mbak melihat fenomena Korea Selatan, bukan Korea Utara, yeah. Korea Selatan. Kita yang menyukai Korea Selatan, apa Korea yang memaksakan kepada kita? Okay, sebentar. Kita jeda sebentar, mari kita bertemu di sesi selanjutnya untuk menemukan jawabannya.